Selamat pagi, Dulur. Assalamualaikum. Saat ini Indonesia lagi kena musibah corona. Nih, untuk mengantisipasi corona, kita nanam obat-obatan, rempah-rempah, kunyit, tadi ada jahe, pokoknya ditandur. Nah, ini jenengi cinta lingkungan, menanam obat. Togaku, tanaman obat keluargaku. Ini empon-empon bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesianya rempah-rempah. Kunyit. Nah, mantap ini ditandur di sini. Baru nandur jahe. Ben awake sehat. Ben gak kena penyakit. Ngono lho dulur. Ben ora enak. Kopat-kopit. Bosen aku kan. Wis, pokoknya memanfaatkan tanah-tanah sing kosong kita tanduri buah-buahan sampingnya ngenean gua tanduri sayur barang tandur kunyit di tandur dulu Pak Bidi nilai dong lagi mudah-mudahan syukur makmur. Yes, oke okay. Kok tinggal nandur singkong. Mbak Pindi, tanam apa? Kunyit. Kunyit. Wah. Wah, hati-hati iki. Mula naga sosro iki jenenge. Sangar yo. Weh, pol hati-hati. Nih Mbak Pindi nanam rempah-rempah. Alias kunyit. Kita naman obat keluargaku atau togaku. Nih Mbak Pindi termasuk cinta lingkungan ini ya. Oke. Apa lagi Mbak Pindi? Obat-obatan terus ke bumbu dapur ya. Ki ngantisipasi penyakit iki. Ke obat kena, ke bumbu dapur ya kena. Wis semoga subur Mbak Pindi. Ngoso nyamuk enak. Tidak. Nyamuk satu ya. Nyamuk emak siji. Oh gitu. Oh ya. Oke, mantap. Togaku gitu lor. Tanaman obat keluargaku. Kunyit. Dan itu jahe. Mantap. Selamat pagi. Olahraga guys, olahraga Mas Bro. Tetap semangat. Iki golek keringet. Semangat cari keringet ditanami singkong. Jadi tetap sehat. Keluar keringet, metu keringet, ben sehat. Ben jauh dari segala penyakit, hilangkan corona, ben gak opat covid, dari ngelundas. Kerja tetap semangat, ojo turu ae, kilo olahraga lah isu, nolo. Wah, termatul guys, tanduri sayuran, taruh singkong. Oke, lanjut go, ngos-ngosan aku. Berikutnya tanam singkong. Nah, sepi singkong. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga buaya akeh. Satu lagi babi. Ini tanam singkong kedua. Satu lagi. Pagi olahraga, keringetan. Jadi untuk menjaga imunitas tubuh biar nggak kena penyakit, minimal kita olahraga pagi. Kalau nggak jogging olahraga kecil-kecil ya macul. Penting keringat metu kuat, insya Allah nggak ada penyakit, hilang corona. Jadi saya ingin, Mas Bro,
kesel. Musime udan, cuacane dingin, kadang seseorang kena batuk, pilek, flu karena imunitas tubuh nggak kuat alias lemah. Yo, ini kita harus banyak makan, makan makanan yang bergizi, berserat tinggi, sayuran hijau-hijauan. Terus masuk olahraga badminton, bulu tangkis atau jogging. Kalau enggak yang ini ki, ini kalau ini natur-natur ini ki, tanam menanam, cangkul menyangkul, akhirnya keluar keringat, wis alhamdulillah sehat untuk mengantisipasi. Jadi wong-wong lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu lur. Jadi kita bagi-bagi wis keluar keringat. Ini tiap hari ini ki, boh wis jumbret-jumbret. Cara basa ini Kalimantan merintis jumbret-jumbret atau bersih-bersih atau tanam-tanam singkong itu memanfaatkan pekarangan. Wah. Jadi nanti kalau berbuah yo kena dipangan. Daunnya kena di sayur. Jadi daun hijau segar menurut dulur. Semari ini tak lanjut nandur pohon singkong yang khusus untuk sayur daunnya atau panjang-panjang. Lanjut sebelah sono. Tanami sayur, guys. Ini singkong, tapi khusus untuk di sayur daunnya. Nah, selain untuk pagar, selain untuk pagar juga di sayur nanti daunnya. Nah, selain itu, nah tanam daun serai. Ini Pak Bidi. Tancapkan ini doang. Yes. Ini gua ya tukul, ini sayur. Kan, ingat. Julali dulur, jangan lupa di-like dan subscribe di bawah sini. Kegiatanku setiap pagi, cangkul-menyangkul mencari keringat. Habis ini makan yang banyak, ya Allah. Terima kasih dulur. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Oke.